Wa ma lana lanardha ya Rabbana. Bagaimana tuh? Kenapa? Bagaimana kami tidak akan ridha ya Allah? Wa qad a'taitana ma lam nu'ta ahadan min khalqik. Kami ahli surga ini telah kau berikan kepada kami yang tidak kau berikan kepada selain kami. Ahli surga ini khusus. Ahli neraka lawannya. Bagaimana kami tidak ridho kau berikan kepada kami sesuatu yang luar biasa. Faiku fayakulu, kemudian Allah berfirman. Ala u'tikum afdala min dhalik. Apakah kau tidak ingin aku beri lebih agung dari itu, lebih baik daripada itu, lebih utama dari itu? Fayakuluna, mereka menjawab, ya Rabbana, ya Allah, wa ayu syai'in afdal min dhalik. Wa ayu syai'in afdal min dhalik. Apa yang bisa lebih, ini sudah enak di surga. Sudah luar biasa di surga. Ma la'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi balil bashar. Di surga ini, keindahan surga itu enggak pernah telinga ini mendengar. Begitu indahnya. Tidak pernah mata melihat. Seindah-indah yang pernah kita saksikan di dunia, ternyata dibanding dengan yang di surga enggak ada apa-apanya. Sangat jauh. Lalu Allah menanyakan, apakah kau tidak ingin aku beri lebih hebat lagi dari ini? Fayaqulu. Kemudian Allah menjawab, uhillu alaikum ridwani. Aku turunkan, aku berikan kepadamu keridhaanku. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Ini aku beri yang lebih istimewa lagi. Apa itu? Aku ridho kepadamu semuanya. Karena kau sudah merasa ridho, aku ridho. Ini adalah martabat tertinggi. Ketenangan batin kita. Ada dalam diri kita hawa. Ada batin, ada nafsu, ada ruh. Maka tingkatnya adalah tingkat paling tinggi nanti. Di dalam Al-Quran disebutkan radiyah, kemudian mardiyah. Kalau mardiyah diridhai oleh Allah. Kalau sudah Allah ridha, selesai. Kalau Allah ridha kepada kita, enggak akan marah selama-lamanya. Kalau sudah yang ridha adalah zat yang maha kuasa, Masya Allah. Kalau kita punya orang tua yang punya kekuatan, punya kelebihan, punya segalanya, ridha kepada kita, senang kepada kita, kita akan diberi segalanya. Kalau kita punya kawan yang punya kebaikan, punya kekuatan, lalu dia senang dan ridha kepada kita, dia akan bantu kita. Sama suami istri. Demikian. Bagaimana Allah, zat yang maha kuasa, kok ridha dengan hambanya, tidak akan marah selama-lamanya. Dan itu kenikmatan yang luar biasa. Mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian menjelaskan ridha ini adalah ridha yang sangat khusus, sebab surga itu tempatnya keridhaan Allah. Jadi, ini ridho khusus. Di antara ridho khusus adalah apa? Allah membuka tabir sehingga kita bisa melihat Allah. Ini kita melihat Allah. Dan cara melihatnya jangan banyak tanya sekarang. Nanti di akhirat kita melihat. Memang tidak boleh banyak tanya tentang zat Allah. Enggak bisa kita bayangkan bagaimana cara melihat. Yang jelas akidah kita ahli sunnati wal jamaati bahwa ahli iman nanti akan melihat Allah di surga. Dan sungguh itu kenikmatan yang luar biasa. Berarti kalau sudah kita bisa melihat Allah di surga, hijab itu telah diangkat oleh Allah. Artinya hijab diangkat Allah, Allah rela, ridho kalau kita melihat Allah. Inilah maqam mardiyah, maqam yang luar biasa, indah. Dan semoga kita bisa melihat Allah. Ila rabbiha nadhirah, kepada Allah melihat. Baik, inilah penggasan daripada kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah memberikan kepada kita manfaat. Semakin cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga segala kebaikan-kebaikan yang terjadi malam ini dan sebelum-sebelumnya disampaikan oleh Allah kepada penyusun Imam Ibn Abi Jamrah dan para ulama-ulama kita, pada orang yang telah mendahului kita semuanya, dan semoga Allah memberikan segala kemanfaat untuk kita. Berkat Sayyid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.